Dan sekarang saya mau nunjukin ke Kang Arvin ini tempat Masjid Kisos. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di channel Arvin Pajajaran. Oke, di kesempatan kali ini saya sedang berada di Jeddah, Arab Saudi. Dan sekarang saya tidak sendiri. Nah, jadi brother, di sini saya ditemani sama Kang Alman Mauliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah YouTuber terkenal di Jeddah. Nah, insyaallah tabarakallah. Oke, jadi ini juga ada sobat TKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Zaini Abuy. Zaini Abuy, dan di sini saya jalan-jalan bersama mengelilingi kota Jeddah. Dan sekarang saya mau nunjukin ke Kang Arvin ini tempat Masjid Kisos ya. Jadi Masjid Kisos ini, nama masjidnya itu Masjid Jafali, tapi lebih familiarnya Masjid Kisos di jemaah orang Indonesia itu ya, jemaah haji dan umroh. Dan tempat ini selalu dikunjungi jemaah haji dan jemaah umroh. Kalau siang di sini penuh. Nah, di sinilah tempatnya. Nah, ini adalah tempat di mana orang yang mendapat hukuman. Jadi di sini ya. Assalamualaikum. Sekran. Nah, ini posisinya di tengah kan? Iya, tempatnya di tengah di sini. Dan kalau di Indonesia, Indonesia. Nah, jadi tempat ini tempat hukuman bagi orang yang punya kasus yang sangat-sangat berat, kasus pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya lah ya. Tabrakan juga ya. Tabrakan juga kalau nilai kalau jumlah korbannya yang sampai meninggal. Iya, sampai dihitung jumlah sih. Dihitung jumlah. Iya. Dan faktor kesengajaan atau enggak seperti itu. Memang hukum kisos di sini enggak sembarangan main hukum juga. Itu prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Iya. Dan ada juga sebelum dipancung kata ya, yang saya lihat ya. Jadi ada tawar menawar gimana dari pihak keluarga. Iya. Mau dimaafin atau enggak. Tapi sih harus bayar. Iya, pihak keluarganya kalau misalkan minta tuntutan bayar misalkan 2 juta real, kalau sanggup bayar berarti lolos dari hukuman tersebut. Gitu. Atau ada tanazul, disebutnya tanazul. Iya, tanazul. Jadi lihat ya, tempat hukuman mati di sini dipakai tempat makan. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan kok nggak ngeri. Dan masjidnya di sana. Nggak terlalu kelihatan ya, karena masjidnya sekarang bukan waktunya sholat. Di sini masjid dimatiin lampunya. Nah, di situ masjidnya tuh ini kelihatan bayangannya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau siang datang ke sini pemandangannya luar biasa. Di depan kita itu ada danau misteri. Iya. Nah, di danau ini ada mistisnya juga. Kita coba ke sana. Nah, ini jadi jangan ditiru ya. Jadi sebagai umat muslim harusnya jangan seperti inilah. Ini depan masjid yang sangat familiar banget di seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Ini masjid bukan bohong nih, masjid yang sangat familiar banget. Karena masjid ini paling banyak eksekusi hukuman mati itu di sini. Datang ke sini buang sampah sembarangan. Nah, di depan kita ada danau. Kalian kalau melihat sesuatu ya, penampakan, silahkan komen di bawah ya. Mudah-mudahan doa saya buat untuk seluruh TKI Indonesia yang bekerja di Jeddah, Saudi Arabia, pokoknya yang ada di
Saudi Arabia. Mudah-mudahan tidak ada lagi pemancungan ya. Nah, lihat tuh, ini adalah danau. Ini sambungannya dari Laut Merah. Ini kalau mancing di sini dapatnya ikan jair kayaknya nih. Jair itu tahu nggak artinya? Jair kalau bahasa Sundanya itu janda herang, guys. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang ngomong bukan Arvin Pajajaran ternyata, guys. Ini yang ngomong Alman Mulyana ini. Kita lanjut aja perjalanan ya, supaya lihat situasi dan kondisi di perjalanan. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita menuju ke airport King Abdul Aziz yang baru ya. Pokoknya ikutin terus dan jangan lupa di subscribe. Oke, brother, jadi seperti inilah perjalanan saya di Jeddah bersama YouTuber dari Jeddah, Kang Alman, Sobat TKI, dan Jenny Abue. Jadi berhubung di sini saya kurang paham tempat-tempatnya, jadi alhamdulillah ada yang memandu, dan seperti inilah perjalanan saya di Jeddah, Saudi Arabia. Ikutin terus perjalanan kita sekarang menuju ke airport ya. Airport terbaru di Jeddah, Saudi Arabia. Airport internasional. Dan ini adalah Madinah Road ya. Bahasa Indonesianya adalah Jalan Madinah. Kalau bahasa Arabnya Tariq ke Madinah. Bahasa Maduranya Jalan Madinah. Kalau bahasa Sundanya lan jalan deh ya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya itu ya, waktu pertama datang ke sini persis nginjek jalan ini ya dari airport. Wallahil azim, ini enggak terlupakan sampai detik ini. Setelah keluar dari airport, saya nunggu-nunggu yang namanya pintu tol. Dan ternyata sampai di depan rumah itu enggak nemu pintu tol, dan ternyata di sini tuh memang jalannya gratis. Jadi sekarang kita ini ke bandara kira-kira nyampe berapa menit ini, Kang? Tergantung kecepatan. Kecepatan. Kalau kita bawa mobil kecepatan 180 km per jam, insya Allah cepat nyampe ke airport dan cepat nyampe juga ke jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi kami. jalur cepat ini ya. Dan memang kalau di malam hari jalur ini nggak terlalu macet, tapi kalau pagi dan sore luar biasa macetnya ini jalur, karena jalur tengah kota ini tiga jalur ya. Jadi di sini jalan jarang ada satu jalur gitu. Kayak gimana, berlawanan arah. Kayak di Indonesia kan banyak ya. Di sini satu jalur. Iya, one way. Dan sekarang kita naik mobil apa ini? Ford. Mercury. Mercury. Iya, Mercury 2008. Dan ini mobil, guys. Mobil sedan, tapi panjangnya kayak mobil elf ini panjangnya. Salah perjalanan Riyadh Dammam, Riyadh Ghassim, Riyadh Madinah, Riyadh Mekah, dan sekarang Riyadh Jeddah. Ini sekarang Riyadh Jeddah. Kalau Riyadh Indonesia kira-kira sepuluh bulan ntar baru nyampe. Untuk konsumsi bahan bakar boros nggak ya, Kang? Oh jelas, Amerika pokoknya perhitungan ini dari mobil
Ameri ini, oh, boy. Iya. Mobil Ameri, mobil Amerika itu, oh, jangan ditanya kalau buat bahan bakar. Karena kualitasnya mobil, juga, boy. Mobil Amerika itu silindernya nggak ada yang kecil, boy. Gede gede. Paling kecil itu 6 silinder. 6 silinder. Ini nggak ada Ford Mercury di Indonesia ya? Nah, kalau mobil gini banyak nih, sering lihat saya nih. Ford, kalau untuk Ford di kita Everest. Cuman sekarang Ford emang di kita tuh ditutup loh. Kalau Explorer nggak ada di kita, itu Explorer. Explorer, Explorer. Kalau Everest dan Ford Fiesta ada, Ranger. Ada lagi, Bu, yang powernya. Yang mana? Power Ranger. Power Ranger. Di sini, walaupun mobil sebagus apapun, secepat apapun, sekarang jarang yang bawa mobil dengan kecepatan tinggi. Pelan-pelan mas. Ya, karena denda. Aturan lalu lintas di sini sekarang diperketat. Saya sendiri sebagai supir di Jeddah, Saudi Arabia, sangat-sangat setuju ya. Karena apa? Jadi angka kecelakaan, angka kematian lalu lintas di Saudi Arabia, khususnya di Jeddah, itu menurun signifikan banget. Di sini dulu waktu peraturan lalu lintas sebelum diperketat, sekali tabrakan atau sekali gelincir mobil itu langsung mati karena kecepatannya tinggi. Karena mobil di sini tuh nggak ada yang jelek. Jadi bawa mobil kecepatan 100 km atau 120 tuh nggak kerasa memang di sini. Luar biasa. Ya udah dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Alman Mulyana. Zaini Abuy, Sobat TKI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.